Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Gan, jumpa lagi sama kita. Jadi kita sekarang lagi ada di Ciparai Gan, Ciparai Kabupaten Bandung. Jadi ngabolang kali ini, aprak-aprakan kali ini kita mau ke Cisanti Gan. Cisanti itu 0 kilometernya Sungai Citarum kan. Jadi di depan kita itu Masjid Raya Ciparai kan. Ini kiri terminal. Terminal sekalian alun-alun lah intinya mah gitu. Jadi kali ini kita mau ke Cisanti ya. Gimana perjalanannya? Terus tonton video kita kan sampai akhir. Ngomong-ngomong jarak itu alun-alun Ciparai tadi tempat kita start tuh estimasi jarak itu sekitar 26 km kan. 26 km kalau waktu tempuh sekitar 1 jam lah. Kalau ngelihat kondisi jalan seperti ini memang kayaknya lancar. Ini tadi ada di beberapa tempat itu di belakang tadi ada beberapa tempat yang macet karena memang ini weekend. Ada pasar kaget lah. Nah ini masih di jalan rayanya Pacet. Oke, kita sudah masuk. Nama daerahnya ini Cikoneng kan. Masih Ciparai dan sepertinya di depan tuh ada pom bensin ya. Iya kalau nggak salah tuh di depan tuh ada pom bensin. Jadi untuk inilah kita ngisi bensin dulu ya kan. Jadi biar tenang lah. Karena perjalanan kayaknya masih jauh. Oke, kita ngisi bensin. Jadi buat teman-teman yang main ke arah sini, di sini ada tempat pom bensin, ada pom bensin lah. Karena kayaknya kalau di depan sana kalau nggak salah sudah tidak ada lagi. Jadi mangga buat teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan bensinnya kurang, ngisi di sini, ngisi bensin di sini dulu kan. Oke, dilanjut dulu. Oke. Digas lagi kan. Dilanjut lagi. Ngisi bensin biar aman. Biar perjalanannya tenang nih. Nah, di sebelah kiri tadi itu Polsek Pacet. Nah, kita kalau ketemu pertigaan ini tetap lurus ya. Ke kiri itu ke Lembur Awi. Jalan Cagak Pacet katanya itu kalau dari petunjuknya. Masuk Desa Maruyung. Tadi itu lurus ke mana ya, nggak tahu. Jadi buat teman-teman yang tahu komen-komen ya. Jadi saya juga kurang paham daerah sini. Jadi yang pasti namanya juga ngabolang, hayu we lah, selama masih ada jalan aspal atau petunjuk arah. Sekarang sudah masuk ini kan pedesaan lah gitu. Kalau tadi kan masih kebilang jalan rayanya. Nah, kalau sekarang sudah lebih sepi, bisa dilihat tuh jalanan sudah mulai sepi.
dibanding yang tadi. Oke, buat yang baru gabung sama kita, hatur nuhun. Jangan lupa lah. Jangan lupa di pijit tombol subscribe sama komen-komennya, dan yang sudah ngikutin saya dari awal, hatur nuhun. Semoga kebaikan agan-agan dilimpahkan balasan yang setimpal. Amin. Semoga buat kita juga dilancarkan segala aktivitas dan maksudnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita sepertinya harus ngegas dikit dulu nih. Jadi di depan kita itu katanya itu perbukitan, di balik perbukitan itu sudah masuk Garut itu kan. Oke, kita dapat nyusul sekarang karena perjalanan masih lumayan jauh nih. Nah, oh ini sudah ini tapi masih ini ya. Oke, kita masih masuk Kertasari kan, Kertasari. Pemandangannya bagus, keren amat nih. Walaupun sedikit mendung sih, sebenarnya sih ini sedikit mendung kan. Di bawah kelihatan tuh sungai yang tadi. Pemandangan makin asik nih. Udara sudah khasnya pegunungan, sejuk dingin-dingin gimana gitu. Sebelah kanan itu kayaknya itu tuh masuk yang katanya itu dibalik itu Garut kan. Cuman katanya akses jalan ke sananya belum bagus. Nanti deh kalau sudah akses jalannya bagus kita jalan-jalan ke sana kan. Ternyata di sepanjang ini juga ada warung lah. Warung-warung ini tempat pedagang menjajakan hasil ladangnya kan. Tuh di sana juga ada panen jagung. Karena di sini memang tanah subur, cocok buat sayur-sayuran gitu. Karena apa? Tanahnya yang masih subur-subur. Oke, makin naik, makin meliuk-liuk. Jadi di depan gitu tuh nanti jalan yang buat nanti kita tuju kan, kita jajaki. Padat merayap, padat merayap. Wah. Batu Mancep. Wah, ada situs, situs Batu Mancep. Kita makin tinggi, depan gunung makin kelihatan jelas kan. Hui hui. Ini juga tempat nongkrong kayaknya buat yang lesehan, yang istirahat-istirahat, ngopi-ngopi, makan-makan ala kadarnya bisa di sini kan. Karena ke sini sudah mulai apa? Banyak wisata
wisata alam sudah banyak dibuka lagi. Cuman heran sekarang si warung-warungnya belum buka semua, apa mungkin nanti sore kayaknya ya. Oke, angkotnya kita susul dulu ah. Jalannya mulai meliuk, sebelah kiri pegunungan. Kecil, sudah mulai mengecil, beda sama yang tadi di arah Pasar Maruyung ya. Ini mah sudah mulai mengecil. Oh, ternyata lagi diperbaikin. Dan dari tadi juga saya lihat itu yang teman-teman goeser sedang berolahraga, berhobi ria. Salam kenal buat teman-teman goeser gitulah, pencinta sepeda. Sehat selalu, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Nih kayak gini nih. Oke, makin tinggi udara makin sejuk, makin dingin. Wow. Ini sudah makin jauh ini. Sudah makin dekat ke Cisanti. Desa resmi tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung tadi yang tempat kita start itu sekitar 20 kilo lah ke sini. SD resmi tinggal. Nah, barisan-barisan pegunungan itu sudah masuk Pangalengan katanya kan informasinya. Oke, jadi di petunjukan arahnya itu Cibereum, Kantor Kecamatan Kertasari, Citu Sisanti. Belok kanan Argasari katanya. Monggo, ini yang tadi yang sebelah kanan Argosari, nama daerah kan. Halo, lanjut lagi. Sekarang kita sudah ada di Desa Cibereum, masih di Kecamatan Kertasari kan. Jadi kalau ngelihat dari itunya apa jaraknya itu, kita sudah semakin dekat nih ke Cisanti. Udara masih tetap mendukung, alhamdulillah. Sepanjang jalan tadi dari tadi tempat kita start itu bagus kan, dari Ciparai, alun-alun Ciparai tadi itu jalanan mantap, jalanan bagus. Pasar Cibereum, ini yang sebut Pasar Cibereumnya kan. Oh, ada apa itu? Kita jual ikan. Bagus, Desa Tarumajaya. Jadi kita sudah masuk di Desa Tarumajaya kan.
tadi Pasar Cibereum, sekarang Desa Tarumajaya. Sekarang sudah tidak terlihat ladang-ladang ya. Tadi ada beberapa tempat yang sudah terlihat kebun teh kan. Ini sepertinya Cisanti hanya tinggal beberapa kilo lagi lah. Oke, deh, ini apa namanya? Nama daerahnya apa ini ya? Ini oke. Sudah dekat sepertinya kan, ini sudah masuk hutan-hutan, jalanan sudah lebar lagi. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Jadi mulai kita tadi start di Ciparai, alun-alun, sekarang sudah masuk areanya Cisanti kan. Oke, di depan Cisanti, ayo kita lihat-lihatlah ada apa aja sekarang. Kilometer 0 Citarum. Kita coba masuk. Dua orang. Jadi kalau dari caption itu, situ Cisanti adalah danau yang terletak di Arboretum Wayang Windu yang merupakan hulu sungai Citarum, memiliki panjang sekitar 269 km kan, membelah 12 kabupaten dan kota. Gila, gila, mantap, mantap. Oke, kita lihat penampakan situ Cisantinya ya. Alhamdulillah sudah sampai di situ Cisanti kan. Penampakannya seperti ini. Jadi ini adalah yang tadi di setpoint itu keterangannya. Titik 0 kilometernya Sungai Citarum. Alhamdulillah bersih, tertata rapi. Halo kan, akhirnya sampai nih di kilometer 0, terus di belakang itu kilometer 0-nya sih Citarum harum. Jadi sekarang alhamdulillah perjalanan lancar. Kita lagi ada di Danau Cisanti atau situ Cisanti kan. Di belakang itu 0 kilometernya ya. Jadi dari seat plan tadi kan kita sudah tahu. Alhamdulillah ini dari bapak-bapak pengawas Citarum harum dan teman-teman TNI sedang patroli atau apalah. Oke, segitu aja liputan perjalanan kita kali ini. Hatur nuhun yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Nantikan petualangan kita selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun gan. Hatur nuhun.